bangsa Indonesia yang penuh dengan kemajuan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suranto yang saat ini mendapat amanah sebagai Ketua Paguyuban Wirowirejo Tabian sangat bersyukur. Wa syukurillah wa alhamdulillah bahwa pada hari ini tanggal 29 Mei 2022 dapat menyelenggarakan acara halal bihalal untuk seluruh terah R. Wirowirejo Cabean. Walaupun setelah hampir lebih dari 2 tahun kita terbelenggu oleh pandemi COVID-19 sehingga kami tidak bisa mengadakan selama lebih kurang 2 tahun. Dan acara hari ini luar biasa. Jadi antusiasme dari anggota, terutama cabian muda, warga muda cabian, banyak yang hadir. Bahkan warga-warga yang selama ini belum pernah datang, pada hari ini bisa datang. Ini sangat menggembirakan, sehingga kami sangat optimis dengan kiprah cabian muda ini. Mereka akan bisa melanjutkan kekerabatan R. Wirowirejo Cabean. Kita tahu bahwa anak muda adalah masa depan. Dan kita sebagai senior, posisinya adalah Tuturi Handayani. Demikian, semoga acara ini akan berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada panitia yang saat ini terjadi dari Cabean Muda yang sangat antusias dan energik yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali karena di Samar Resto kita telah menyelenggarakan acara yang kita sebut sebagai halal bihalal terah keluarga cabean. Ini adalah momentum di mana cabean muda atau generasi kedua dari terah cabean
atau bisa disebut sebagai generasi ketiga, itu para cucu menjadi panitia dalam acara ini. Ini kita akan mengembalikan yang kita sebut sebagai diversity atau keberagaman yang sudah ada di Cabean. Kita akan kembalikan menjadi keluarga terah Cabean yang penuh dengan guyub dan diversity atau keberagaman. Kita senang sekali acara ini bisa terselenggara, dan kita sangat berterima kasih kepada para sesepuh, para pinisepuh, para senior yang mempercayakan kami Cabean Muda untuk menyelenggarakan acara besar ini. Terima kasih. Halo, selamat pagi sedulur-sedulur semua. Saya Ardi, putra dari Pak Joko Widodo. Saya sangat bahagia akhirnya bisa bertemu kembali dalam halal bihalal keluarga besar Cabean di Samara ini. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, senang kita bisa bertemu kembali dengan yang muda-muda dan para senior dan para sepuh, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan, berkat dan sehat selalu. Semoga ke depan kita selalu bisa ketemu lagi seperti ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini pertemuan pertama kita sebagai terah Cabean ya, hal bihal pertama setelah 2 tahun pandemi, dan kita harap suasananya semakin guyup, semakin kembali ya terasa keakraban antara keluarga setelah kita hampir 2 tahun tidak bisa bertemu. Ya, jadi ya masa depan, insya Allah masa depan Cabean semakin guyup dan semakin akrab.